Kalian pasti penasaran kan teman-teman? Kimi sedang nonton foto-foto siapa? Nah, bener banget. Itu adalah foto-foto masa kecil Kimi, teman-teman. Dan orang yang bersama Kimi itu adalah saudara kembar Kimi. Namanya si Komo. Lucu banget kan? Dia mirip banget kan sama Kimi. Jadi kangen banget. Oh iya, kenapa hari ini Kimi nonton foto-foto Kimi waktu kecil bersama si Komo? Karena hari ini Komo akan pulang, teman-teman. Dia akan tinggal bersama Kimi di rumah ini. Karena kayaknya ibu udah capek banget ngurus si Komo. Dia memang agak beda nih sama si Kimi. Jadi nanti teman-teman kenalan ya sama si Komo. Kalau gitu kita tungguin dulu nih. Kayaknya bentar lagi si Komo sampai deh. Karena dia udah bilang OTW dari tadi, teman-teman. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Nah, itu dia. Ada suara bel, teman-teman. Ayo kita cek, teman-teman. Siapa tahu itu adalah si Komo. Let's go. Wow. Wah, ini dia rumahnya. Kimi. Ah, benar, teman-teman. Itu dia si Komo. Kalau gitu kita langsung aja ke depan. Hei, Komo. Wah, akhirnya kamu sampai rumah juga, Komo. Gimana perjalanannya? Aman kan? Aman, Kimi. Nah, ini dia, teman-teman. Kenalin, namanya Komo. Dia saudara kembar Kimi. Weh, gimana muka kita mirip banget, kan? Suara kita juga mirip banget, teman-teman. Mungkin teman-teman akan susah banget nih bedain suara Kimi sama suara Komo. Tapi nanti lama-lama juga teman-teman akan terbiasa kok. Karena suara kita tuh sebenarnya ada perbedaannya meskipun cuma sedikit. Iya kan Komo? Iya bener banget Miki. Nah meskipun kita kembar tapi kita punya beberapa perbedaan nih teman-teman. Kalau Kimi nih suka banget sama warna putih. Sedangkan Komo suka banget nih sama warna hitam. Iya bener banget. Aku juga suka banget sama tantangan. Sedangkan si Kimi dia tuh mageran teman-teman. Dia nggak suka tantangan. Dia lebih suka tidur-tiduran sama males-malesan. Tapi Kimi ini baik. Sedangkan Komo kadang-kadang dia nakal teman-teman. Dari kecil emang si Komo ini suka jahil dan suka nakal sama teman-temannya. Apalagi dia juga suka nakal sama Kimi teman-teman. Tapi kan aku pemberani. Sedangkan si Kimi itu penakut teman-teman. Terus Kimi ini gak suka panas teman-teman. Dia gak suka ke pantai. Sedangkan Komo lebih suka main-main ke pantai. Lebih suka panas-panasan. Juga main di luar. Sedangkan Kimi lebih sering main di dalam. Lebih sering main game teman-teman. Iya sih bener sih. Yaudah Komo, ayo kita masuk dulu. Kamu pasti capek ya? Iya dong, aku capek banget nih. Kamu bawain koperku nih. Nah, lagi-lagi begini. Ya udah sini, kopernya Kimi bawain. Kita langsung aja menuju kamar sini, Komo. Kamu ikutin aku. Kamar kita ada di lantai atas. Oh, jadi ini kamarmu. Rapi juga. Nah, teman-teman, ada lagi nih perbedaan dari Kimi dan Komo. Kimi ini orangnya rapi teman-teman, sedangkan Komo berantakan banget. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Kamu keluar sana. Aku mau tidur dulu. Loh, ini kan kamarku Komo. Kenapa kamu jadi ngusir aku? Ya kan, sekarang kamar ini jadi milik kita berdua. Jadi kamu keluar dulu deh. Aku mau istirahat. Selalu dari kecil seperti ini teman-teman. Si Komo ini selalu pengen menang sendiri kalau sama Kimi. Komo, tapi kamu harus kenal seseorang di rumah ini. Karena Kimi nggak tinggal sendiri nih di sini. Emang siapa yang tinggal di sini? Ada, namanya Lili. Ayo, kamu mau nggak ikut aku? Aku kenalin sama si Lili sini. Mana kita, Kimi? Sini-sini, ini dia kamarnya ada di sini, di pintu rahasia. Keren juga rumahmu ada pintu rahasia. Iya, itu tuh tempat si Lili tidur. Sini-sini, kita langsung masuk aja. Wow, keren banget Kimi. Wah, tempat ini seru banget.
ini boleh jadi tempatku gak? Ya ampun, gak boleh Komo, ini tuh tempat si Lili. Ruangan ini juga yang bikin si Lili, karena dia ingin punya tempat rahasia sendiri. Lili, kamu kemana? Sini aku kenalin sama kembaranku. Hah? Sepertinya ada yang manggil aku ya? Oh, si Kimi sama siapa itu? Wah, siapa itu Kimi? Nah, ini dia si Komo, saudara kembar Kimi yang sering Kimi ceritain itu loh, Lili. Wih, siapa dia Kimi? Lucu banget. Kecil banget. Mana telinganya kayak gitu lagi? Wah, lucu banget. Apaan ini? Dia namanya Lili. Dia sering membantu Kimi dalam menghadapi kesulitan. Apalagi semenjak kamu dan ibu pergi ke luar negeri. Kimi kan kesepian, jadi ada Lili yang menemani Kimi. Wah, kamu lucu banget ya. Coba-coba aku boleh pegang telingamu gak? Lucu banget nih telinganya. Aduh. Hei Komo, kamu apain sih Lili? Kasian dong, jangan dikituin. Lah, aku cuma pengen pegang telinganya. Kenapa dia jatuh? Dia lucu banget jatuh kayak gitu ya. Kamu Komo masih nakal aja kayak dulu. Jangan gitu dong, kasihan Lili. Enggak apa-apa Kimi, dia pasti enggak tahu. Telinga Lili adalah kelemahan Lili. Hah? Kelemahan? Aneh banget, dia lucu banget. Kamu punya sayap juga di belakang. Dia ini apaan sih Kimi? Lili itu adalah makhluk ajaib Leftopia Komo. Dia punya senjata-senjata ajaib. Dan dia juga bisa membantu kita dalam menghadapi kesulitan. Widih, keren banget. Kalau gitu kamu ikut aku ya. Kamu akan jadi pengawalku. Enak banget kamu. Datang langsung nyuruh-nyuruh. Gak mau aku. Wah, sepertinya saudaramu ini akan menyusahkan kita nih di sini. Jangan gitu, Lili. Bagaimanapun dia itu saudara kembar Kimi. Jadi kita maklumin aja, mungkin dia belum terbiasa sama kamu. Hahaha, lucu banget makhluk ini. Masa dia bisa protes? Hahaha. Ayo tunjukin aku sebuah keajaiban. Aku pengen tahu kamu bisa apa. Ya udah deh. Pokoknya udah ingetin ya Kimi. Kamu ini benar-benar nyebelin. Mau lihat apa dariku? Kalau kamu memang makhluk ajaib, coba aku pengen lihat kamu menghilang. Nah, ya udah akan aku tunjukkan bahwa aku ajaib. Aku akan menghilang dan aku juga mau istirahat. Kalian berdua terserah deh, kalian mau main atau apa. Kalau ada bantuan, kamu tinggal panggil aku aja Kimi. Oke Lili, maafin saudaraku ya Lili. Dia emang agak sedikit nakal. Enggak apa-apa. Ya udah. Kalau gitu, Lili pergi dulu ya. Dia beneran menghilang Kimi. Wah, keren banget nih temenmu. Seru banget nih kalau ada orang aneh di sini. Jadi aku semakin semangat dan seneng nih tinggal di sini. Padahal aku udah malas banget nih disuruh sama ibu untuk pulang ke sini. Enakan di sana sama ibu karena aku bisa apa-apa minta sama ibu. Tapi ternyata di sini ada makhluk ajaib juga ya. Kalau gitu aku bisa minta apapun dong di sini. Nah, ya enggak gitu juga Komo. Meskipun ada Lili yang bisa mengabulkan semua permintaan kita di sini, tapi kita enggak boleh seenaknya untuk nyuruh-nyuruh Lili. Kita juga harus bekerja keras sendiri. Ah, enggak peduli aku. Nanti kalau aku butuh apa-apa, aku akan minta sama si Lili. Ya udah deh, aku mau tidur dulu, capek banget nih. Nanti ketika aku bangun, tolong siapin makanan sama minuman ya, aku lapar. Dadah. Duh, astaga. Si Komo ternyata belum berubah teman-teman. Jadi sejak dulu, si Komo memang manja dan nakal banget teman-teman. Dia juga selalu merebut mainan Kimi. Tapi gak apa-apa, bagaimanapun dia adalah saudara kembar Kimi. Jadi Kimi tetap sayang sama si Komo. Kalau gitu, udahan dulu perkenalannya teman-teman ya. Karena setelah ini Kimi bakal sering banget nih main sama si Komo lagi sama seperti dulu. Moga-moga aja Komo gak bikin ulah lagi kayak dulu waktu kecil.
Dia tuh suka banget bikin ulah, teman-teman. Kalau gitu, Kimi masak dulu, teman-teman ya, karena si Komu katanya lapar. Aduh, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kimi ya. Ya udah, teman-teman. Kimi masak dulu ya. Dadah, teman-teman.